Inspirasi Kepri. Mengawali minggu ketiga bulan Agustus, hampir semua media arus utama dan media sosial di Provinsi Kepulauan Riau viral. Gubernur ketiga Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan bebas bersyarat oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Menyitir perkataan sang pujangga, wangi bunga menyebar hanya untuk mengikuti arah angin. Tapi kebaikan seseorang akan menyebar ke semua arah. Meski badan terbelenggu, terpisah jarak dan waktu, tapi kenangan kebaikan masih teringat oleh sahabat. Dengan mengangkat tema Welcome Back Bang Den, inilah catatan redaksi. Pemirsa, pada kesempatan yang berbahagia ini saya kehadiran tamu yang dari kacamata saya, cara pandang saya, beliau sangat luar biasa. Yang pertama adalah saya memanggil biasa Bang Din. Beliau adalah Bapak Nurdin Basirun, Gubernur ketiga Provinsi Kepulauan Riau. Selamat pagi Bang Din. Selamat pagi. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tamu yang kedua, beliau adalah sahabat sejati dari Bang Din yang kemana-mana selalu menyertai. Bahkan ketika kepulangan Bang Din juga di bandara itu saya melihat beliau adalah Kiai Haji Azhar Hasyim, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Masih setia dengan Bang Din ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, beliau adalah salah satu anggota keluarga besar Bang Din, Kak Nyimas Novi Ujiani, yang juga anggota DPRD Kabupaten Karimun. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak ya? Sampai di Batam pagi ini. Alhamdulillah. Pemirsa, dari ketika narasumber kita pada hari ini, kita akan mengulik sedikit banyak terkait Bang Din yang saat ini sudah berada di tengah-tengah masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Tentu kerinduan dari masyarakat sedikit banyak hari ini akan kita sampaikan kepada beliau. Bang Din, Bang Din sudah bebas saat ini, sudah bersama dengan masyarakat, dengan keluarga tentunya yang utama ya. Pada saat detik-detik terakhir menuju kebebasan itu, apa yang Bang Din rasakan? Apakah senang, haru, atau gimana? Mungkin masyarakat perlu tahu juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang saya cintai. Dan khususnya terima kasih pada Batam TV yang hari ini memfasilitasi saya untuk menyapa dan menyalam masyarakat yang sesungguhnya saya selama ini sangat rindu. Yeah. Ya, atas cobaan yang telah menimpa diri saya dalam kehidupan. Oleh karena itu, masa kebebasan yang saya dapatkan itu informasi secara mendadak oleh peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku pada hari ini, yaitu keputusan Mahkamah Agung. Kasus tindak pidana yang saya alami mendapat remisi, alhamdulillah. Ini tentunya berkat doa seluruh masyarakat yang selama ini mendoakan saya agar saya tabah dan kuat, saya sabar, sehingga saya
lebih cepat kembali ke profesi ke pulau. Ya, tentunya saya merasa bersyukur kepada Allah SWT mendapat informasi pembebasan bersyarat pada saat mendapat berita keputusan yang disampaikan oleh petugas yang petugas di lapas sukan miskin. Pada saat diberikan informasi itu apa yang ada di pikiran hati Bang Din sendiri? Ya itu saya rasa normatif, pasti ingin cepat-cepat pulang karena sebelumnya saya banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, kapan abang pulang, kapan bapak pulang, kapan apa pulang. Ya saya mohon doalah kepada mereka ya agar saya lebih cepat melewati cobaan yang terjadi terhadap diri saya. Itu konsekuensi saya sebagai warga negara yang baik, patuh terhadap hukum yang berlaku di Republik ini. Gitu. Jadi ya ini saya sadar peran doa masyarakat itu sangat penting, satu rahmi sangat penting. Saya terasa sekali selama saya di sana. Kenapa? Perasaan rindu pasti ada komunikasi yang terjalin di dalam hati masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Pak, saya ingin melihat suasana kebatinan Bang Din ketika awal-awal gitu ya. Apakah saat itu ada nggak terpikir merasa ditinggalkan oleh sahabat, kolega, seperti itu? Saya rasa nggak ada, saya terpikir itu bagian daripada apa ujian yang yang diberikan Allah kepada saya. Saya tidak merasa ditinggalkan oleh sahabat, masyarakat, teman secara umum. Saya yakin dan percaya karena selama ini memang hubungan emosional yang kita jalin waktu katakanlah saya mendapat amanah sebagai bupati, gubernur, itu komunikasi terbangun cukup bagus. Saya rasa saya tidak merasa tertinggal walaupun saya menghadapi cobaan hidup yang diberikan Allah oleh pada saya gitu. Saya tidak merasa ditinggalkan oleh sahabat. Oleh siapapun. Kalau saya boleh tahu, kira-kira selama Bang Din di dalam, kemudian pasti selain keluarga ada juga teman-teman yang dirindukan. Saya ingin disebut tiga nama. Siapa kira-kira yang paling Bang Din rindukan saat ini? Saya pertama terus terang aja, yang seluka nemani saya safari subuh kan Ustadz. Siap. Ustadz Sofian Mahlapis. Yang sekarang di Batam. Di apa? Di Karimun. Di Karimun. Kalau tiga itu memang betul mereka bertiga. Saiful Halapis termasuk yang sekarang alhamdulillah jadi putih. Secara apa tes nasional dia menjadi imam masjid yang tanjak yang berada di anu Ustaz anu Ustaz apa Serupa Fahmi. Ustaz Fahmi gitu. Jadi itu memang ketiga mereka waktu mereka belum kawin apa semua tuh saya sebagai bupati saya nyupir mereka kemana-mana. Itu yang paling apa? Beliau ini yang paling dekat sama saya juga. Paling apa? Bukan pejabat, bukan pengusaha. Ya kalau pejabat itu normatif lah semua sama aja rata. Artinya Bang Din ini gubernur ketiga Provinsi Kepulauan Riau. Dua periode Bupati Karimun, tapi yang dirindukan adalah ustadz. Nanti dulu, saya ingin bertanya sama Pak Kiai. Ini fenomena Pak Kiai. Ternyata yang dirindukan Bang Din itu justru ustadz. Menurut Kiai, pandang Kiai yang sebenarnya seperti apa? Cara pandang Kiai terhadap Bang Din sebagai seorang sahabat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, saya ucapkan pada Batam TV yang ikut melibatkan saya mendampingi Al Mukarram ya, mantan Gubernur Kepri, mantan Bupati Karimun dua periode ya. Kalau pertanyaan tadi, memang ada
salah satu wakil Majelis Ulama Nasional yang sudah meninggal, Zulkifli itu, Ustaz Zulkifli apa sering pakai sorban itu. Dia bilang Gubernur Kepri itu soleh itu. Salah satu yang menonjol kan safari subuhnya itu. Iya. Begitu beliau dapat musibah kan terhenti itu. Karena orang bertanya, Pak Sar, kami rindu sekali safari subuh. Pada awalnya safari subuh itu berat loh. Nah, ya. Tapi setelah kita nikmati bersama, ya, mandi tengah malam, iya, jadi sehat, ya. Jadi banyak orang kangen, ya. Ya. Kan alhamdulillah sekarang terbukti kan, apakah beliau sebagai gubernur dulu tak jadi apa-apapun sekarang, ya Nyimas, ya, terus jalan safari subuh, ya, sampai hari tadi pagi, ya. Artinya dari kemudian, yang tadi Ustaz, ya, memang salah satu ciri khas beliau itu kemana-mana bawa imam sendiri. Imam itu bukan sembarang imam, para hafiz, hafiz 30 juz, ya, sudah teruji, antara lain Ustaz Sofyan Al-Hafiz, Fahmi yang sekarang diambil jadi imam masjid Taja itu. Ya, ya, kemana-mana orang pasti tanya mana imamnya, ya, sejak dulu itu, sejak jadi wakil bupati. Kalau saya melihat memang antara Pak Kiai dengan Bang Den itu seperti seiring sejalan. Langkah itu, derapnya itu seperti paskibra itu, tetap itu selalu bersama gitu. Ketika menentukan siapa yang akan saya bawa, kira-kira apakah ada seperti Pak Kiai ini seperti jadikan mentor gitu? Enggak, saya sudah tahu. Saya sudah membaca, sudah tahu, ya. Nanti kalau dabuk kan, sudah tahu nanti ini Sofyan perlu dibawa. Karena masyarakat bertanya kan, dengan beliau kan mencintai surah Ar-Rahman. Gitu. Suka surah Ar-Rahman. Sampai beliau insya Allah ini hafal nih sekarang. Selama pesantren 3 tahun. 3 tahun. Hafal dia Ar-Rahman, hobi. Ya. Ya, itu beda dengan yang lain-yang lain. Nah, beliau memang, maka kalau wajar kalau beliau ingat Ustaz-Ustaz. Ya. Oke, okay. Saya ingin kembali ke Bang Din. Kira-kira Bang Din tahu nggak, ketika awal-awal Bang Din dibawa ke Jakarta waktu itu, seperti ada yang menggerakkan, tapi saya yakin tidak ada yang menggerakkan. Di mana-mana ada doa keselamatan untuk Bang Din. Tidak hanya di Karimun. Saya di Batam mendapat undangan dan bisa menghadiri dua tempat, di Tiban sama di Sungai Beduk. Fenomena itu kira-kira menurut Bang Din bagaimana? Sebenarnya apa takdir, kalau ada kadar itu kita nggak tahu, itu rahasia Allah kok, ya. Itu kalau orang dia tahu itu saya rasa sudah mendahului Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebenarnya saya nggak pernah merasakan, tak pernah mimpikan, membayangkan apa yang terjadi terhadap diri saya. Itu saya ikhlas, ya, muhasabah, tawakur, bahwa itu murni kak ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun kita, manusia di muka bumi ini pasti dapat cobaan. Percayalah, hidup dunia itu kan konsekuensinya memang untuk di akhirat. Itu ada surat Al-Baqarah tuh ayat 214. Hai umatku, jangan merasa telah beriman kalau belum dapat ujian, cobaan. Nah, bagaimana kita memanage cobaan itu sehingga akan berbahan bagi kita. Pasti ada rahasia Allah. Allah itu tak akan menguji orang yang tak sesuai kemampuannya. Jadi itu, ya, kalau memang ada masyarakat mendoakan untuk keselamatan itu, saya rasa kok, jadi saya tenang, saya ya, maka itu saatnya saya membalas apa yang dibangun masyarakat berdoa untuk keselamatan. Bahaya tenang bagi diri itu saya tenang. Makanya saya sudah kembali ini, ya tidak salah kalau saya menyapa kembali masyarakat. Yang selama ini mendoakan saya agar saya kuat dan tabah. Iya. Ya. Sultan sering menyampaikan bahwa itu bagian daripada mungkin Allah mau mengurangi kealpan kita, kesilapan kita, kesalahan kita di masa-masa yang lalu. Kan kita tahu bahwa kalau kita tanpa teguran Allah, nanti takut kita malah terjerumus dan jurang lebih dalam. Jadi saya rasa, ya,
bersyukur semua terjadi di hidup saya. Ya, itu ujian yang memang tiap manusia mendapat cobaan. Ya, Allah masih sayang Allah. Banyak hal-hal lain mungkin Allah masih melindungi pada kita. Tiap orang pasti ada, ya. Cuma rahasia dan bentuknya dia berbeda-beda, tidak sama. Ya. Kalau memang masyarakat mendoa, ya, saya secara spontanitas, itulah sebenarnya selama ini yang kita bangun. Ya. Ada kesempatan ini sekarang, Bang Din, untuk menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mendoakan selama ini. Ya, melalui Batam TV, saya tentu mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendoakan saya. Dan tanda terima kasih, saya insya Allah, sementara belum ada kegiatan-kegiatan, belum terpikir yang lain, di samping sekarang ingin bermesra sama keluarga, sama masyarakat juga. Silaturahmi. Kan tidak ada beban, kalau dulu kan agak sulit, ada yang namanya gubernur, protokolnya susah, apa segala macam banyak. Sekarang silakan. Lebih baik, fleksibel. Nah, saya buka, saya undang masyarakat buka dalam melalui Batam TV ini, silakan mengundangi saya, apapun kegiatan masyarakat. Karena itulah bagian dari terima kasih saya terhadap masyarakat yang dulu juga membantu saya waktu saya jadi wakil bupati. Kan saya nggak mampu kalau saya bisa bekerja sendiri. Berganding tangan masyarakat, bahu-membahu. Jadi dengan cara saya mengucap terima kasih, saya bisa terhami, kan nggak sulit. Masyarakat undang malah nyiap makanan lagi, kan makan enak, kenapa nggak sayang. Penggemukan badan, Pak. Penggemukan badan. Oke, Kak Nopi. Siap. Pada saat awal-awal, bagian tiba-tiba harus menghadapi kasus sedemikian rupa, kira-kira dari keluarga sendiri, apa yang dirasakan saat itu? Terus ketika melihat perkembangannya bahwa masyarakat itu ternyata mendoakan sedemikian rupa, tidak hanya satu dua tempat tapi di banyak tempat, seperti ada yang menggerakkan seperti itu. Padahal saya yakin itu spontanitas oleh masyarakat. Dari keluarga sendiri menyikapinya seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Batam TV yang sudah memberi kesempatan untuk saya ikut mendampingi Bang Din ya di dalam silaturahmi di Batam TV pada pagi hari ini. Seperti yang ditanyakan, tentunya pada saat itu keluarga sedikit terpukul ya. Shock juga mendengar informasi yang di luar dari ekspektasi kita semua gitu. Tapi kami yakin sepenuhnya kepada Bang Nurdin untuk tahu dan bagaimana di dalam seluruh proses dan rangkaian permasalahan yang ada. Dan kami yakin juga Bang Nurdin kuat untuk menjalani semua yang dihadapkan kepada beliau pada saat itu. Dan yang memberi semangat yang luar biasa kepada kami melihat dari antusias masyarakat ya, yang sama merasakan apa yang kami rasakan. Kemudian mereka secara spontanitas membuat doa di sana sini dan tanpa dikomandoi, tanpa disuruh-suruh, itu refleks dari masyarakat sendiri. Ini yang luar biasa, memang kami juga kaget hal itu. Jadi ya, ini janji Allah itu pasti ya kepada hambanya, yang kita tahu kesolehan Bang Nurdin selama ini dan ketulusan, keikhlasan yang menyapa masyarakat, akhirnya masyarakat juga ikhlas kepada beliau. Jadi ini memang memang ada kontroversi di dalam itu, kita tahu. Ada yang setuju satu sisi Bang Nurdin didoakan, ada yang lainnya ada sedikit yang seperti apa. Tetapi tidak sedikit masyarakat yang justru ketulusan, keikhlasan tadi yang mendominasi. Akhirnya alhamdulillah semua itu dapat berjalan. Dan di luar juga dari dugaan kami, kepulangan Bang Nurdin yang disambut yang luar biasa sekali. Ini suatu kegembiraan tersendiri bagi kami. Dan tentunya dalam hal ini kami merasa ini adalah hal penyemangat yang luar biasa untuk Bang Nurdin sendiri, untuk kembalinya Bang Nurdin dengan keluarga dan juga masyarakat. Seperti itu. Oke. Pak Kiai, tadi Bang Din menyebut bahwa apa yang
dialami, apa yang sudah dilalui merupakan sebuah ujian. Sebagai seorang sahabat, kira-kira keyakinan seperti apa dari Pak Kiai sendiri terhadap Bang Din atas kasus yang menjerat Bang Din? Ketika saya mengunjungi beliau pertama di Jakarta masih, saya sering beri dorongan, ya. Beliau baru kan masih agak manusiawi kan, ya, bahwa ini cobaan, ya. Jangankan seorang gubernur, ya, menteri agama, dalam ada ketua MK di dalam itu, ada, ya, ketua Golkar, maka banyak lah orang-orang besar, bahkan Nabi Yusuf pun, ya, pernah di penjara. Pernah di penjara. Saya berikan semangat, ya, yang tadi seperti katakan bahwa itu kan cobaan. Dalam surat Al-Ankabut di awal kan ada tuh, apakah jangan kamu ngira kamu dibiarkan mengatakan amanah kami beriman sementara kamu belum diuji, ya, kan ada tuh dari awal surat surat Al-Ankabut, ya. Sesungguhnya manusia terdahulu itu juga diuji, ya, tadi sampai ke beliau sadar itu. Dan beliau pas setelah beberapa kesempatan, alhamdulillah saya dengar bahwa saya tidak menuduh siapa-siapa, iya, saya tidak mau suzon, kan beliau besar hati, kan sudah dewasa sekali, ya, bahkan mana berdosa katanya, ya, baik kita anu aja bahwa ini memang dari Allah. Beliau sering menyampaikan bahwa ini sudah ditakdir dari Lauh Mahfuz, kan sering beliau menyampaikan bahwa dia alhamdulillah itulah yang dewasa. Kalau kita curiga ini karena syahnuran malah jadi penyakit, tambah dosa lagi, mas, ya. Nah, ya, itu bagus, ya. Jadi perjalanan Buya Hamka juga di penjara kok. Tapi beliau berbesar hati, yang di akar rumput, yang tidak tahan sebenarnya. Ya. Tapi ada yang menyatakan, oh ini dijebak oleh si ini, si ini. Enggak, menjadi enggak rahasia umum lagi, tidak, sebenarnya. Beliau tidak. Alhamdulillah beliau tidak. Itu tadi tertinggi Mas Hartaga. Ketika sambutan saya sangat terharu. Sejak di bendara tuh, ya, sampai di Karimun, luar biasa. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Pak Mirsa, catatan redaksi akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Hai pemirsa, Gebyar Hatari Miliaran Rupiah 2022 hadir di Batam TV. Caranya sangat mudah, cukup beli satu produk Hatari, raih 3 kesempatan hadiah. Hadiah langsung, hadiah mingguan, dan hadiah utama. Tim Batam TV akan langsung datang ke outlet yang menjual Hatari untuk memberikan hadiah langsung kepada Anda. Dan untuk mendapatkan hadiah utama, uang tunai total ratusan juta rupiah dan juga umroh, kumpulkan kupon Anda sebanyak-banyaknya dan kirimkan kupon beserta fotokopi diri Anda ke Dropbox Batam TV. Yuk, tunggu apa lagi? Beli Hatari, menangkan hadiah miliaran rupiah. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Ya, saudara, setelah mendapat bebas bersyarat remisi kemerdekaan, Gubernur Kepulauan Riau ketiga Nurdin Basirun tiba kembali di Batam pada Sabtu pagi. Selain disambut oleh keluarga dan kerabat dekat, Nurdin juga disambut oleh ratusan simpatisan yang datang dari berbagai pulau di Kepulauan Riau. Gubernur Kepri ketiga Nurdin Basirun tiba di Bandara Hang Nadim pada Sabtu pagi pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Beberapa tokoh dan pejabat yang membersamai Nurdin diantaranya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Karimun Azhar Hashim, mantan Sekda Prof yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Tengku Said Arif Fadilah, serta beberapa tokoh lainnya.
Sesampainya tiba di pintu kedatangan, Nurdin sudah dijemput oleh keluarga serta ratusan simpatisan yang datang dari berbagai pulau di Kepri. Beberapa ibu-ibu simpatisan Nurdin Basirun terlihat membawa kompang. Mereka ingin menyambut Nurdin dengan pukulan kompang di pintu kedatangan. Namun niat tersebut urung dilaksanakan karena pihak keluarga tidak berkenan. Mereka khawatir dapat menimbulkan perhatian lebih dari masyarakat pengguna jasa bandara. Sesaat setelah Nurdin keluar dari pintu kedatangan, lantunan solawat menggema. Beberapa kerabat dan simpatisan Nurdin Basirun tampak terlihat menangis haru. Setelah menghirup udara bebas, Nurdin mengaku belum memiliki rencana apapun. Ia akan menghabiskan waktu untuk melepas rindu dengan keluarga besarnya. Kegiatan setelah ini mau apa? Kembali ke keluarga ini. Sekuensi yang apa yang kayak menangis ya tentu terharu mas ya kita masyarakat masih sayang. Sementara terkait kepulangan Nurdin Basirun ini, pihak keluarga akan menggelar doa selamat. Kami ucapkan ribuan terima kasih atas doa-doa yang dilangitkan oleh masyarakat Kepri untuk kesehatan beliau, sehingga kelancaran beliau sampai hari ini kita saksikan bersama beliau tiba di Batam, ya kan, udara bebasnya seperti itu. Ini kita lihat jadwal dulu, nanti ada mau mampir dulu ke salah satu pondok pesantren, belum tahu nih pondoknya yang mana. Ya setelahnya itu nanti baru langsung ke Kabupaten Karimun. Sebelum pulang ke Karimun, Nurdin beserta keluarga yang menjemput di Bandara Hang Nadim langsung menuju Panti Asuhan Baitul Makmur di Barelang. Di sana Nurdin Basirun menjalankan nazar, menggelar doa dan menyantuni anak yatim. Aloysius Andi Wardana melaporkan dari Batam. Ya, pemirsa, itu tadi catatan redaksi Nurdin Basirun bebas. Saya menjadi salah satu saksi ketika penjemputan keluarga besar di Bandara Hang Nadim. Begitu banyak orang dari berbagai pulau. Mereka datang dengan spontan, sukarela. Ketika saya tanya apa yang menjadi motivasi kedatangan itu, mereka menjawab bahwa itu merupakan bukti kecintaan kepada Bang Din. Bang Din, ya. Melihat yang seperti itu tadi, haru nggak kira-kira? Manusiawi ya. Manusia itu mempunyai hati. Hati itu adalah bersih. Itu rahmat dari Allah SWT. Kalau kegembiraan, kesedihan itu hal yang lumrah. Apalagi saya dengan doa mereka, saya pulang disambut mereka dengan spontanitas dan ikhlas. Dari wajah-wajah yang saya lihat, pasti naluri saya berkata secara spontanitas terharu dan terima kasih. Ya, apa yang saya rasakan itu sebenarnya komunikasi yang terbangun selama saya di sana. Saya merindu mereka, juga mereka merindukan saya. Itu yang saya sehingga terharu sekali. Yang belum pernah saya impikan, saya bayangkan bahwa kepulangan saya menghadapi cobaan ini, ya ternyata masyarakat masih merindui saya. Ingin bersama saya, mungkin menyayangi saya semua gitu seperti itu. Jadi tentu ya saya terharu sekali. Terima kasih kepada masyarakat. Ya saat itu mungkin mereka meninggalkan kerja, meninggalkan tugas, ya berkorban waktu sesaat untuk bersilaturahmi dan menyukuri mungkin barangkali atas kepulangan saya ke kampung halaman. Untuk melihat dari dekat, bersalaman, mengucapkan selamat datang. Dan saya rasa bukan mereka sendiri, mereka membawa perwakilan-perwakilan dari saudara yang lain mungkin barangkali. Ini tadi baru di Batam, Bang Din? Iya. Yang di
Tanjung Balai Karimun lebih dahsyat lagi. Bahkan sampai hari ini, Bangli juga masih pulau-pulau itu mereka masih ya seperti menemukan sesuatu yang pernah hilang. Mungkin yang lebih tahu di sini adalah Pak Kiai yang selalu mendampingi fenomena seperti itu ketika dari kacamata seorang yang mungkin lebih paham dari agama, terkait agama, kira-kira menurut Pak Kiai gimana? Ya, salah satu bukti diantaranya kan Batam TV minta. Berarti kan lewat saya. Saya kapan? Saya bilang sementara ini beliau baru fokus keluarga di sekitar Karimun ya. Mungkin kalau ke Batam nanti ada beberapa tempat. Ini ada dengan WA masa itu setiap hari. Seperti di Sandam, Semambang, Pasar, tolonglah kami rindu sama beliau ya. Banyak sekali itu kelas itu. Atur aja kata beliau kan banyak sekali ya. Sampai hari ini pokoknya Plingga, Dabok, dengan itu bupatinya langsung itu, kapan Pak Kiai? Itu diagendakan insya Allah minggu depan ini ya, Natuna, Anambas ya, bahwa yang mendoakan beliau bukan hanya di Kepri saya rasa ya, di Indonesia juga, karena orang boleh tahu ya, salah satu yang menonjolnya kan gerakan safari subuh itu, bukan safari subuh saja, safari maghrib, safari, kadang-kadang saya tak terikut juga, safari Jumat ya. Ya, itulah. Di antaranya tadi kan Batam TV minta saya kan nanti minggu depan mungkin. Seharusnya kan kita kan agendakan dulu kan. Nah, betul. Ya, betul. Ya doa itu bagi umat Islam kan senjata. Doa itu kata Rasulullah SAW senjata bagi orang mukmin. Ya doa ini. Kemarin waktu pas beliau kan ditahan kemarin itu kan. Berangkat haji sebelum itu kan, antaranya Sofyan itu berangkat. Sofyan di Mekah nanti, di sini, di Rautah tolong doakan. Ya, satu jemaah itu, satu kloter. Ya, insya Allah. Dan doa itu kan tidak makbulnya otomatis. Mungkin nanti, ya, sekarang sudah dimakbulkan. Ya, kalau istilah beliau kan, beliau pintar, dipercepat. Wisudanya. Dan ternyata dikabulkan juga. Dikabulkan. Tadi dalam catatan redaksi tadi disebutkan bahwa Bang Dri sendiri yang menyebutkan bahwa akan bersama dengan keluarga dulu, tapi pada kenyataannya setelah 2-3 hari itu langsung banyak tempat dari pulau ke pulau, dari kabupaten kota. Nah, dari keluarga sendiri, kira-kira kerinduannya itu sudah terlepas kan atau belum ini Kak? Dari keluarga besarnya, sekarang sudah ditinggal-tinggal, hari ini dari Batam dari kemarin kan? Yang pasti pertama saya mesti banyak-banyak ngucap terima kasih nih dengan masyarakat dan rasa bahagia dan bangga itu sampai detik ini nih ada. Jadi kami keluarga senyum lebar melihat Bang Nurdin bersama dengan masyarakat. Ya kalau dibilang rindu, ini kan rindu kita bersama keluarga, pasti tentulah sangat rindu. Kalau dibilang sudah puas, belum lepas rindu dengan kumpul keluarga, bagi kami kerinduan kami melihat Bang Nurdin bersama dengan masyarakat seperti itu sudah suatu hal yang ya nutrisi tersendiri jadinya seperti itu. Jadi kami ikut berbahagia apa yang Bang Nurdin rasakan seperti itu. Jadi memang benar, sejak dari awal sampai saya juga pernah inilah pesan jaga kesehatan Bang gitu kan. Begitu sejak sampai detik ini kan tak putus itu Pak Ustadz Bang Nurdin kan. Sampai hari ini juga banyak sekali ini saya melihat padat waktu, ada yang saya sampaikan ada juga tidak gitu kan. Bu tolong Bu, kami pengen buka turnamen ini, minta Bapak yang hadir, Bapak yang tutup, Bapak yang nyerahkan hadiah, Bapak yang begini, itu banyak sekali memang. Jadi ya itu kerinduan itu membaurnya disitulah. Jadi suatu kegembiraan tersendiri melihat Bapak sekarang bersama dengan masyarakat. Okay. Yang lepas rindu itu disitu. Bangin, ketika melihat sambutan yang luar biasa dari kepulangan sampai hari ini masih, bahkan tadi malam itu di Bengkong itu saya pikir itu lebih dahsyat dari apa namanya sambutan dari kader-kader sendiri. Kira-kira apakah semakin menambah keyakinan bahwa Bang Dri itu pulang dari Jakarta itu tidak sendiri gitu? Baik, terima kasih. Tadi saya sampaikan juga
waktu saya di sana juga saya tidak merasa sendiri. Ya, komunikasi yang banyak yang menguatkan, yang mendoakan saya kan banyak sekali. Ya, mohon maaf ya, kadang-kadang dari seknis, suku dan kepercayaan juga ada menyampaikan kepada anak saya, kasih tahu punya bapak ya, saya kami ini doakan gitu. Jadi itu ya kebersamaan yang kita bangun selama itu juga buahnya kita rasakan. Ya itulah makanya kalau kita melakukan sesuatu baik, insya Allah balasnya juga baik. Ya kalau kita berdoa cuma kadang-kadang tertunda aja atau bentuknya berbeda gitu. Jadi ya alhamdulillah itu yang saya rasakan, saya merasa tidak sendirilah ya. Secara fisik memang saya sendiri, tapi secara batin masyarakat bersama saya, sahabat teman sebenarnya bersama saya. Kenapa? Boleh saya katakan mereka selalu nanya kapan pulang, apa kabar, sehat. Nah, ya. Itu ada aja yang menyampaikan kepada saya. Jadi ya saya tentu mengucapkan terima kasih lah kepada masyarakat. Kalau tentang keluarga saya, tentang rindu tak rindunya, saya rasa keluarga saya sudah ikhlas kok dari dulu saya. Ya, saya memang diamanahkan untuk melayan masyarakat. Tapi insya Allah saya juga pandai membagi waktu. Istri saya juga pandai sudah mengerti tentang kesibukan saya. Katakanlah saya ini tidak menjadi milik keluarga aja, tapi menjadi milik orang lain. Dia mengerti. Malah dia, kalau kita bersyukur ya, bersyukur karena bisa ketemu, bisa apa. Sementara dibagi-bagi waktu untuk masyarakat, kenapa tidak? Masyarakat juga saudara kita juga, yang mereka rindu. Kan saya enggak punya anak istri saya aja, yang punya kan sama-sama. Kita kan semua bersaudara gitu. Konsekuensi ya. Sebagai pejabat yang berangkat dari politik, Pak. Mereka sudah ngerti itu. Dan justru anak saya malah menjadi dewasa mereka ya. Tak kita nina bobokkan, istri saya juga jadi bisa mandiri. Kita ambil hikmahnya ini semua. Nah, apa yang terjadi terhadap pasti ada rahasia terbaik kalau kita pandai memanage dan mengelolanya itu. Bang Din, kalau kita flashback kembali ya, bahwa Bang Din itu seorang politisi naik terbang tinggi itu karena politik. Tapi ketika Bang Din jatuh, apakah mungkin apa yang Bang Din alami kemarin itu juga bagian dari politik? Tadi kan saya sudah ceritakan, itu kan memang takdir, kan orang bilang kan roda itu berputar, sekali ke atas, sekali ke bawah. Saya sebenarnya bukan orang politik sebenarnya, saya orang masyarakat. Ya malah dulu saya kan istilahnya orang usaha. Kalau kata-kata terbang turun naik itu makomnya memang politik. Tapi anunya adalah semua takdir dari Allah Subhanahu Wataala. Itu yang saya lakukan. Ya maka saya mohon maaf, saya tak mau terjebak dengan fitnah, ya nanti iri, dengki, ghibah, ya kita nih ibadah kita udah kurang, nanti kita tekor nanti. Jadi ya turun naik saya itu bukan karena politik, karena yang di atas makomnya memang politik, gitu, masalah politik itu yang saya rasakan, ya. Kalau saya pernah jadi gubernur, jadi bupati itu, percayalah, Allah itu saya nggak ngerti politik, partai-partai nggak ngerti sama sekali, nur sama sekali. Kok kenapa bisa gini? Pasti Allah gerakkan, Allah beri jalan, Allah beri laluan-laluan itu. Itu yang apa? Menurut pemahaman saya, kita nggak ngerti pemahaman orang itu pasti berbeda. Namanya pemikir orang sosial apa tuh? Wajar aja kalau menerjemah suatu analisa itu berbeda-beda, wajar. Nah, kalau saya begitu aja, yang simpel, segala suatu kejadian pada diri saya, kita semua nih
hanyalah takdir Allah SWT. Kalau politik itu ada jabatan, ada makomnya aja, bukan anu. Tak pernah kita mimpi politik-politik, tak pernah sama sekali itu. Kalau boleh saya mengingat apa yang disampaikan oleh Allah Yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia mantan ya, bahwa memaafkan iya terhadap satu kes, tetapi melupakan tidak. Apakah itu bisa diterjemahkan oleh Bang Din? Kalau saya terserah, mau apapun terbuka lebar, melupakan selalu. Ya, nggak usah lah kita mengingatkan. Ya, ada pepatah orang kita Sumatera Barat, mobil yang mendaki inyo yang sasak. Jangan sampai nanti orang beli mobil kita sakit jantung, orang beli motor nanti kita sakit perut, orang beli sepeda nanti kita sakit kepala, nggak salah. Udah, yang lalu biarlah berlalu. Itu lebih bagus, kita cari ke depan apa yang lebih baik. Manusia kan memang penuh dalam kesalahan silapan. Siapapun pernah melakukan salah sama saya, itu tidak ada catatan saya, insya Allah saya tidak ada. Ya, saya ingatkan, kalau saya kemarin pernah menjadi gubernur, ya, katakanlah ada teman nakal, teman yang tak loyal, itu tidak ada catatan bagi saya, dia tidak. Ya. Yang saya cari, kalau dia proporsional, dia memang bersama berpikir untuk menyelesaikan kemakmuran rakyat, bisa membantu untuk mencapai tujuannya, ayo kita berangkat. Dulu kan terus terang aja, lawan politik saya juga waktu di Karimun, 4 orang bupati, calon bupati, nggak pernah saya geser, kamu jangan, nggak ada. Itu kelompok aku, nggak pernah. Ya, jadi, memaafkan dan melupakan ada pada saya. Insya Allah ada pada saya. Ya, saya pun juga bingung. Saya insya Allah sudah kenal lama juga dengan Bang Din, tapi hingga saat ini tidak bisa juga membedakan ini Bang Din lagi marah dengan siapa atau lagi senang dengan siapa. Itu saya jujur, saya susah untuk membedakan itu. Tetapi dalam kasus kemarin yang membelit Bang Din, kira-kira dari sekian banyak pasti adalah kolega, teman yang kemudian ketika Bang Din jatuh pada posisi paling titik nadir ketika di Jakarta, di Sukamiskin, ada yang tidak peduli dengan Bang Din, pasti ada kan? Saya rasa bukan tak peduli karena mereka, kita sibuk masing-masing. Bahasa halusnya mungkin seperti itu Pak. Ya. Apalagi waktu lagi COVID kan, jangankan jarak gitu jauh, kita sama-sama satu rumah pun nggak bisa ketemu tuh kalau ada kasus COVID. Jadi saya memang insya Allah saya tak terpikir. Terpikir sama sekali seperti itu. Tapi saya dapat informasi nih Bang Din, ada beberapa orang yang saya gagal ketemu sama Bang Din di Sukamiskin. Gagalnya itu kemungkinan karena faktor apa kira-kira? Saya aja kemarin setelah Inkrah mau dipindahkan ke Sukamiskin juga gagal karena COVID. Nah, sebenarnya itu situasi dan kondisi juga yang apa? Bukan kembali lagi faktor kita kan berupaya ya, tapi langkah dan keputusan itu hak prerogatif. Berarti Allah SWT. Kalau yang gagal, sekarang saya udah pulang, ayo satu ramai saya kembali. Sama, aku Bang Nurdin dulu, semua sekarang sama aja. Setelah pulang ini, Bang Din sudah silaturahmi dengan siapa saja? Saya dengan tokoh. Pertama tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Kalau kemarin di Tanjung Pinang, Pak Ansar juga. Sama ada orang tua. Termasuk juga sahabat-sahabat saya yang sekarang menjabat, mengemban amanah. Kemarin dari Tempinang, Pak Ansar bilang, Pak Nurdin, ayo sini. Kita datanglah kita. Orang gubernur ngajak. Gubernur. Kan, ya, saya rasa dia itu tidak apa, tidak menetapkan posisinya gubernur, saya sebagai apa, itu persahabatan yang dulu memang pernah terjalin cukup bagus. Tadi malam Pak Rudi aja
sengaja bikin satu pertemuan silaturahmi untuk Bang Nurdin. Gitu. Ya saya terus terang seorang Pak Rudi itu dari dulu menghargai saya cukup seperti abang gitu, seperti kakak. Ya kalau ada acara-acara, abang aja lah bang sambut abang, saya nggak usah gitu. Padahal di Batam gitu. Jadi inilah yang kita inginkan ya. Siapapun dia, dimanapun posisinya, kebersamaan-kebersamaan yang seperti inilah yang harus kita pupuk, kita galang, ya, kita jaga, ya. Kita tahulah, saya terus terang aja, hari ini sudah mulai ada aroma-aroma, bau aroma-aroma tahun 2024, ya. Saya kalau boleh, saya ini orang dituakan sebagai sahabat sama teman, ayo. Yang kita. Khusus itu ada segmen sendiri Bang Din terkait 2024. Dan pemirsa, perbincangan kita pada catatan ini semakin menarik. Sebelum segmen terakhir kita lalui, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Gebyar Hatari Miliaran Rupiah 2022 hadir di Batam TV. Caranya sangat mudah, cukup beli satu produk Hatari, raih 3 kesempatan hadiah. Hadiah langsung, hadiah mingguan, dan hadiah utama. Tim Batam TV akan langsung datang ke outlet yang menjual Hatari untuk memberikan hadiah langsung kepada Anda. Dan untuk mendapatkan hadiah utama, uang tunai total ratusan juta rupiah dan juga umroh, kumpulkan kupon Anda sebanyak-banyaknya dan kirimkan kupon beserta fotokopi diri Anda ke Dropbox Batam TV. Yuk, tunggu apa lagi? Beli Hatari, menangkan hadiah miliaran rupiah. Batam TV, inspirasi Kepri. Halo warga Kepri, kini siaran Batam TV bisa Anda download aplikasinya di Google Play Store dengan ketik JPM Stream di kolom search lalu unduh aplikasinya. Anda bisa menyaksikan program Batam TV. Jadi tunggu apa lagi? Semua informasi Kepri, kapan saja, di mana saja, ada di genggaman tangan Anda. Meski tersandung kasus hukum, pesona politik Nurdin Basirun di Karimun belum pudar. Menjelang tahun politik 2024, nama besar Nurdin Basirun masih sering dicatut oleh pencari panggung politik lokal di Karimun. Kondisi tersebut sedikit banyak membuat keluarga besar gubernur ketiga Provinsi Kepri tersebut kurang nyaman. Pada peringatan HUT RI ke-22, Nurdin Basirun mendapatkan bebas bersyarat dari Kemenkum HAM RI. Nurdin yang tersandung kasus gratifikasi dengan barang bukti 60 juta rupiah, kini telah bebas dan kembali pulang ke Karimun. Nurdin Basirun merupakan salah satu putra terbaik yang dimiliki Kabupaten Karimun. Di kancah politik lokal, nyaris belum ada politisi yang mampu menyamai namanya. Bahkan tersiar kabar saat menjalani hukuman di LP Sukamiskin, banyak politisi Karimun yang berusaha menjumpainya untuk minta restu saat pilkada lalu. Di mata warga Karimun, Nurdin Basirun merupakan pemimpin yang egaliter, religius, pengayom, dan mampu menyatukan masyarakat. Pesona itulah yang kemudian digunakan oleh oknum politisi untuk mencari keuntungan pribadi, dengan seolah-olah mendapat restu untuk melanjutkan estafet politik Nurdin Basirun. Biarkan Bang Nurdin itu menjadi Bang Nurdin lah gitu ya, jangan dulu dikait-kaitkan ataupun dukung-mendukung gitu kan. Dari hingar-bingar politik itu kita ini dulu lah, kita hargai dulu beliau, biar beliau tenang-tenang dulu, seperti itu. Istirahat dulu, Bang. Istirahat dulu. Ada indikasi bahwa nama Bang Nurdin sudah mulai dicatat politik lokal? Ya biasalah, seperti yang kita lihat gitu kan, justru ya inilah kita counter, ya supaya jangan
jangan sampai ditunggangi lah. Tinggal biar beliau sendiri nanti yang mempunyai sikap dan bagaimana sikap politik beliau ke depan. Hal yang sama disampaikan oleh Nurdin Basirun bahwa setelah bebas ini, ia sama sekali belum memikirkan politik. Dengan kondisi seperti ini, penyambutan seperti ini kira-kira apakah Bapak nanti akan kembali lagi ke dunia politik? Itu belum terlalu. Saya kubur keluarga. Ya, maaf. Nurdin Basirun telah kembali. Kerinduan masyarakat dapat terobati. Namun sayang, hingga 5 tahun ke depan, ia belum dapat memiliki hak politik sebagai konsekuensi hukum. Aloysius Adiwardana melaporkan dari Batam. Ya, Bang Din. Pesona politik Bang Din, terutama di Karimun, masih sangat moncer. Maka rentan ketika 2024 nanti nama Bang Din itu akan ditarik ke barat, ke utara, ke selatan, timur, tenggara. Bang Din menyikapinya seperti apa? Ini makin lama makin menarik nih pertanyaan-pertanyaan. Panas. Terima kasih. Saya terus terang aja merasa aroma politik itu sudah tercium. Ya. Untuk menghadapi 2024. Ya saya harap, saya berdoa dalam perjalanan ini di Kepri pada umumnya, khususnya Kabupaten Karimun, mari kita menjaga suasana kebersamaan dan kekeluargaan yang menjadikan negeri ini yang kondisif, sehingga bisa kita bersama-sama berjalan bergandeng tangan tujuan daripada pemerintah untuk mesejahterakan masyarakat. Tanpa kebersamaan, keamanan, ketenteram mustahil. Dengan potensi ada kita bisa memperbaiki, membangun hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Tentang fenomena yang terjadi ini, terus terang aja saya belum terpikir terjebak arah selatan, utara, timur, barat, tenggara, timur, laut, barat, daya. Belum terjebak sama sekali tentang itu. Karena tahu saya ingin betul-betul fokus bermesra dulu dengan keluarga, anak cucu tercinta, sama masyarakat. Andai kata kalau saya memenuhi undang mereka itu, insya Allah belum, tidak ada terpikir sedikit pun unsur-unsur politik menghadapi aroma yang sekarang telah berbau. Ya, belum terpikir itu. Nah, jadi mohon semua mengerti, biarlah Bang Nurdin katanya ini bermesra dengan siapapun ya, tanpa didoubling oleh kepentingan politik. Makanya itu saya sampaikan masyarakat, ayo sekarang Bang Nurdin lagi punya peluang dan kesempatan, waktu yang cukup panjang, buatkanlah kegiatan-kegiatan atau saya yang mengunjung untuk kita bersilaturahmi. Ya, karena 3 tahun kan, waktu yang cukup lumayan lama, pasti saya rindu gitu. Saya rindu sekali. Kalau masyarakat mengundang saya, ujung-ujungnya pasti makan. Makan. Nah, kan lebih enak saya diundang makan. Nah, gitu. Jadi itu saya rasa pada kesempatan yang penuh berkahnya hari Jumat nih, ya, Jumat pagi, Jumat yang berkah, saya ingin sampaikan pemahaman ini terhadap masyarakat. Jangan bikin penerjemahan yang aneh. Ya, saya belum terpikir itu sama sekali. Bang Din, mungkin tidak bisa ditarik ke kanan, ke kiri, ke selatan, ke utara, tetapi ketika diminta doa restu pasti
Itu juga tidak saya pungkari ya. Tidak pungkari. Ya mungkin mereka menganggap saya sebagai abang, sebagai adik. Cuma untuk berdiskusi tukar pikiran aja. Gimana abang, saya boleh ini ya. Kalau memang konsekuen untuk bersama masyarakat membangun, ya kita berdoa sama-sama, berusaha sama-sama. Tapi kalau memang hanya sekedar ya untuk sesaat, saya bilang saya belum terpikirkan saya untuk pasti saya tidak akan setuju gitu. Ya pasti mereka bercita yang sama, ya bercita yang sama ya Bismillah lah, berjuang lah, berusaha. Nah, buat saya mendukung se-ACB itu, saya juga tahu diri lah. Kok orang pulang sekolah, partai nggak punya, raja nggak, sultan nggak, kok mendukung sana-sini. Tapi kalau melihat catatan redaksi tadi kan pesona Bang Din itu masih luar biasa. Bukti sambutan masyarakat Karimun, itu mungkin seperempat masyarakat Karimun kemarin yang menjemput di pelabuhan itu. Hal yang lumrah aja, karena mereka rindu, saya rindu. Artinya Bang Din punya kekuatan massa gitu. Saya tak mau bawa mereka ke anulah dalam bidang politik lah. Ketika tidak ada dukungan secara real, Bang Den mendukung si A, si B, si C gitu. Tetapi ketika tiba-tiba ada beliho seseorang, yang di situ ada gambarnya Bang Den. Apa yang akan Bang Den perbuat itu? Sekarang siapa yang mau buat gambar saya silakan gitu. Artinya Bang Din membuka. Yang penting bayar pajak kalau ada pajaknya. Gitu. Artinya Bang Din membuka diri ya. Membuka diri kan terserah kalian terserah. Mau bikin mau pasang bali, apa mau apa bantai kan enggak bayar. Asal jangan melanggar ketentuan dan undang-undang yang berlaku aja. Undang-undang yang berlaku. Norma-norma agama enggak itu aja ya. Tapi di keluarga Bang Din sendiri juga ada politisi, ada Kak Nopi. Nah, seperti itu. Kira-kira lebih mungkin enggak dukungan itu terhadap keluarga. Ya, misalkan dukungan secara saya mendukung keluarga saya menjadi bupati atau anggota DPRD, mungkin enggak, tapi lebih dukungan lain-lain pasti iya. Kalaupun keluarga saya ya dia berpolitik, itu bukan hanya untuk keluarga, untuk orang ramai. Tak cukup dia menyelesaikan, hanya dia mengharap dukungan politik dari satu dari keluarga. Bangunlah komunikasi dengan orang banyak, orang ramai. Dan bukan sekedar untuk melihat jabatan, untuk seterusnya nanti bangun seperti itu. Ya. Saya rasa semua sama gitu, baik keluarga nggak keluarga, salah ya sama. Kan politik kan bukan politik untuk keluarga. Untuk keluarga, ya, untuk kalau perusahaan, masyarakat. Kalau perusahaan untuk keluarga boleh, okay. Kalau politik untuk orang banyak. Oke, Kak Nabi. Mendengar sendiri, apa yang disampaikan oleh Bang Din? Bahwa bangunlah sendiri ketika berpolitik. Terus Bang Din juga memberikan keluasaan pada siapapun calon untuk boleh memasang. Tetapi Bang Din mungkin lebih nyaman ketika tidak dilibatkan untuk politik praktis, gitu Bang Din ya? Kira-kira dari keluarga menanggapnya seperti apa? Baik. Apakah itu sudah sesuai dengan ekspektasi dari keluarga besar Bang Din sendiri? Terima kasih, ini sudah menjurus ke politik ini. Tidak bisa kita pungkiri, sosok Bang Nurdin adalah tokoh politik ya. Dan wajar kalau ditokohkan, kalau tadi menyinggung nama Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beliau adalah guru bangsa, ya kan? Kalau untuk di Kepri, bisalah kita sebut kalau Bang Nurdin adalah salah satu tokoh politik. Jadi barometer politik memang selalu beliau dijadikan rujukan. Nah, di dalam hal ini, masalah seperti yang saya katakan dari setiap kesempatan kalau ditanyakan kepada saya, ya kita hargai hak privasi Bang Nurdin untuk menentukan sikap politiknya ke depan. Untuk saat ini jangan dulu ada ditunggangi atau dicatut namanya di dalam dukung-mendukung. Karena apa ya, inilah salah satu bentuk penghargaan kita kepada beliau seperti itu. Nah, bicara saya pribadi, beliau banyak sekali memberikan masukan-masukan kepada saya untuk menjadi seorang pemimpin ataupun di dalam berpolitik. Jadi nama besar yang ada pada beliau itu, beliau berkali-kali juga bilang sama saya, tidak cukup. Selain dari prestasi yang kita sendiri yang mau menjadi pemimpin ini, silakan berkiprah, silakan berbuat untuk masyarakat yang terbaik. Nanti masyarakat yang akan menentukan.
Sebab sekalipun Bang Nurdin ada di siapa sih orang-orang yang akan meminta dukungan pada beliau, tetapi kalau yang bersangkutan sendiri tidak mempunyai prestasi, termasuk saya di dalam hal ini, nonsen juga. Selama ini nama besar yang ada di Bang Nurdin ini sesuai dengan amal perbuatan yang Bang Nurdin lakukan. Ini clear untuk beliau sendiri. Ya kalau itu Bang Nurdin sampai hari ini saya menyinggung sedikit lah ya di dalam forum ini. Tidak sedikit masyarakat yang menginginkan beliau untuk menjabat kembali. Ya, untuk ikut berpolitik kembali, tidak sedikit, banyak sekali, dan ini juga sudah saya sampaikan sama beliau. Seperti jawaban Bang Nurdin tadi lah, beliau bilang ya kan, ini mengalir saja, biarkan Allah semua yang menentukan nanti. Yang pasti secara keduniawian ya kan, kalau memang beliau memang sudah bisa dikategorikan untuk, ya kenapa tidak. Seperti itu. Jadi kalau perkara politik, ya memang kami sepenuhnya menyerahkan kepada beliau hak politik. Saya juga memang politikus, dan alhamdulillah dalam hal ini juga sudah mendeklarasikan diri untuk menjadi calon bupati. Tetapi di dalam hal ini kita sportif. Ya, andai kata layak ini, kita teruskan. Andai kata ini tidak layak, ini bukan harga mati untuk saya layak, gitu, tidak. Dan perkara yang tadi, saya sangat menghargai sikap politiknya Bang Nurdin bahwa beliau silakan berprestasi. Dan jangan terpengaruh dengan orang sekian banyak, ya wajar ya kalau Bang Nurdin dijadikan rujukan karena beliau tokoh politik. Tokoh politik di Kepri ini yang memang tak kita tampikan. Ya kan, jadi memang ya luar biasa, tadi disinggung sama Batam TV belum ada yang menyaingi gitu kan. Ya ini karena kenyataan yang kita lihat seperti itu. Seperti itu, begitu. Kalau, Bang Din, kalau diistilahkan dalam surat kedinasan, Bang Din itu seperti stempel. Surat ketika tidak ada stempelnya, itu tidak diakui. Sama di politik, lokal Karimun. Kenapa sepertinya Bang Din ragu untuk menyatakan, ini si ini orang saya, tolong bantu dia, seperti itu. Mencari aman atau tidak mau punya musuh di sana atau gimana sebenarnya? Karena apa? Saya mau berdiri di tengah untuk semua orang. Ya, saya belum mau terlibat, dan juga saya tahu. Tadi saya bilang saya harus introspeksi diri. Saya pulang dari mana? Dari sekolah. Ya, partai nggak punya. Masa punya banyak. Itu masa kita bersama kalau untuk saya ya. Terus sultan enggak, raja enggak. Terus kok merasa anu, makanya baik saudara saya apapun kalau mereka politik, berbuatlah sesuatu yang fakta, yang nyata terhadap masyarakat. Apa artinya juga kalau mereka tempat saya masyarakat sekarang sudah melek, sudah pintar, sudah paham. Gitu. Kalau saya pun habis-habis mendukung dia sendiri enggak anu kan keren tuh, kalau ngangkat juga terbatas tuh. Jadi saya harap silakan mereka berkompetisi, kalau mereka memang mengatakan dukung ya silakan, enggak orang-orang sekarang istilahnya reformasi dan enggak merugikan diri saya, silakan aja ya, enggak apa-apalah, malah saya terima kasih kalau mereka menganggap saya sebagai tokoh yang saya sampai tidak merasakan seperti itu, ya terima kasih saya gitu ya. Jadi kalau bilang tadi kalau surat nggak ada stempel, sekarang surat nggak pakai stempel, pakai online semua aja. Jadi memang itu juga ikut pelajari juga itu, kalau itu pakai stempel, sekarang nggak pakai stempel. Online tapi stempel harus tetap ada itu, Bang Din. Nanti stempel tuh terakhir lah, terakhir. Oke, mungkin untuk yang terakhir, biar kita nggak terlalu streng dengan politik juga lah ya. Saya dengar Bang Din akan fokus mengurus bola. Ini saya konfirmasi langsung sama yang bersangkutan, benar atau tidak? Mengurus langsung tuh enggak ya, mungkin barangkali ya. Tapi anu, bersama-sama, karena ini saya bukan apa, saya suka bicara apa fakta apa ya. Kemarin saya ke Tempinang, adik-adik termasuk adik-adik media, Bang, olahraga belakangnya agak macet semua, katanya
Kalau dulu kan khususnya bola kaki itu siapa? Hampir naik. Semarak lah gitu ya. Kita sampai Lampung dulu bang. Semarak mungkin ya kebersamaan, dorongan kita bersama itu apa? Ya ini juga fakta jujur saya sampaikan. Kayaknya mereka ada kehilangan tokoh sepak bola gitu. Memang ada isu-isu mereka mengajak saya, ayo kita bangun kembali sepak bola di provinsi. Terutama yang 757 itu. Ya. Saya percayalah kalau katakanlah siapa pun nanti, saya belakang membantu dengan pengalaman, pikiran. Mohon maaf lah kalau memang ada kemampuan-kemampuan kita bantu, kita dorong bersama. Nah, 757 Kepri Jaya, saya akan dorong kembali biar ini biar menjadi serpong yang bisa mendorong dan menarik mereka. Kalian lihat kemarin ada anak PLP saya yang ikut main di Liga 1 Makassar, iya. Ada beberapa orang. Iya. Ya. PLP yang kita bangun kemarin di Kepri. Boleh dikatakan rata-rata mereka ikut Liga 1, ya. Itu yang sekarang, mohon maaf, PPLP ini ya agak sekitar sendat, kita nggak tahu lah. Seperti ya. Hidup segar mati tak mau. Hidup tak mau, hampir mati gitu. Hampir mati. Jadi kan pembinaan generasi muda tuh sebenarnya banyak cara yang dapat kita lakukan. Ya, saya lihat anak-anak bola simple aja. Sebelum main bola mereka berdoa loh. Berarti mereka punya iman tetap. Ya. Nanti waktu apa PPLP saya tuntunya itu kita nggak ngasih mereka merokok. Kita kasih dia disiplin. Tanpa disiplin mereka nggak mungkin bisa sukses, bisa maju. Kan itu salah satu dari sisi-sisi pembinaan generasi muda kita. Ke depan melalui pembinaan olahraga. Syukur-syukur melalui olahraga kita bisa mengangkat harkat martabat Provinsi Kepulauan Riau. Ya waktu dulu mohon maaf pon keberapa di Bandung kita bisa mengalah ya Sumatera Selatan apa segala kan. Tim-tim unggulan waktu itu. Beberapa cabang olahraga gitu. Oke kita lalu juara yang keberapa tuh? Kok di atas Sumatera Selatan yang selama ini hebat banget. Hanya kita punya potensi yang masih bisa kita angkat ke permukaan dan menjadi kita bisa berbicara di tingkat nasional. Begitu Bang Din ya? Saya kalau bisa di kesempatan ini siapapun kita semua ya punya kemampuan pedulilah juga olahraga. Olahraga kan ya memang memerlukan tenaga, pikiran, termasuk juga materi yang cukup. Tapi pasti ada efek dominonya terbaik untuk tidak hanya melulu berpikir tentang politik yang ya. Nah, kita pisahkan lah kita bedakan aja ya, campur baur gitu. Dalam satu muatan kapal, kalau kita campur muatan busuk dengan muatan itu rusak muatan. Betul. Jadi yang dibeda. Jadi politik, olahraga, agama jangan campur-campur dibawa lah. Ya. Nanti rusak muatan semua. Rusak semuanya. Politik ya. Jangan. Karena di situ ada kepentingan banyak orang. Ada banyak orang. Baik, Bang Din. Terima kasih atas kehadiran di catatan redaksi. Pak Kiai, terima kasih. Kak Nopi, terima kasih. Dan pemirsa, bahwa Bang Din kini sudah berada di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya keluarga. Bang Din yang dulu masih seperti yang sekarang masih seperti yang dulu. Bang Din tetap milik masyarakat Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa dengan episode catatan redaksi berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Bang Din.
Batam TV, inspirasi Kepri.